Bila akan memakan kamu, Cil. Jangan pergi kamu, Cil. Apa, Cil? Rasakan itu, Bibil. Kalau aku meninggal, kamu juga harus meninggal. Mau apa ini? Bom nuklir, bom nuklir. Mau, Cil, yang benar aja, Cil. Mau, Cil, membeli bom nuklir? Tidak. Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi, ya. Video kali ini guys, Baby Del dan Mocil akan coba mainkan game menjadi raja beruang. Roar, roar, roar. Apa sih? Roar, roar. Apa sih? Roar, roar. So imut banget kamu, Cil. Apa sih? Hehe. Terima kasih Baby Del. Waduh, malah bilang terima kasih itu bukan pujian, kocak. Apa sih? Tapi kan aku akan menjadi raja beruang yang imut, Baby Del. Roar, roar. Mocil, ada-ada aja kamu. Mocil akan menjadi raja beruang yang imut. Dan Bibi akan menjadi raja beruang yang ganas. Apa, Cil? Aduh, atur. Jangan sakitin raja beruang yang imut ini, Baby Del. Atur-atur, ngeselin banget. Oke, guys, jadi hari ini kita akan coba mainkan game menjadi raja beruang. Jadi di sini permainan itu sama seperti game Shelter IO, guys, ya. Tapi bedanya, kita itu menjadi beruang, bukan menjadi cacing. Dan lihat nih mapnya, wow, lebih keren. Apa, Cil? Itu Baby Del, ada tangga-tangga dan jembatan di antara pepohonannya. Sepertinya kita bisa melewatinya. Tangga-tangga dan jembatan. Oh, yang ini, wow, ya juga, Cil. Kita bisa naik-naik di tangga sini. Wah, ini keren banget sih. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian... Apa, Cil? Bye-bye, Baby Del. Sekarang gantian. Waduh, Mocil udah duluan. Sabar, Cil. Opening dulu dong. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya, guys. Menyebalkan banget. Mocil udah duluan, dia curang, guys, ya. Apa, Cil? Dia bisa di sebelumnya, kan kamu curang juga, Baby Del. Saat menjadi slime, kamu langsung masuk ke dalam mapnya. Aku udah mengetahui pikiran kamu. Kamu pasti akan curang lagi. Mana ada, Cil. Mocil kayaknya masih dendam dengan episode sebelumnya, guys, ya. Yang tentang menjadi raja slime. Bagi kalian belum nonton, Baby Del sarankan nonton juga, guys, ya. Dan ini dia, Baby Del menjadi seekor beruang. Roar! Wah, keren banget. Baby Del menjadi beruang. Wah, ada beruang yang besar, guys. Apa, Cil? Akulah raja beruang itu, Baby Del. Dan aku akan memakanmu. Tidak, Mocil. No, 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 no. Waduh, jangan buntu. Jangan buntu, Mocil. Tidak, Cil. Baby Del dimakan, Mocil. Apa, Cil? Yippie. Aku berasa memakan anak beruang yang lemah. Tapi dagingnya enggak enak. Seperti sampah. Menyebalkan banget. Awas aja kamu, Cil. Wow, disitu ada raja beruang, guys. Raja beruang ada mahkotanya gitu. Keren banget, cuy. Dan ini ada madu-madu. Tapi ngomong-ngomong, skin beruang kamu kenapa kayak ada coret-coretannya gitu, Cil? Apa, Cil? Ya juga, aku lupa, Baby Del. Aku tadi beli skin baru. Aku mendapatkan skin boneka beruang, Baby Del. Jadi aku menjadi beruang boneka yang imut deh. Boneka beruang yang imut. Ada-ada aja. Oh, Mocil beli beruang-beruang ini, guys, ya. Jadi sini ada skin-skinnya gitu, cuy. Oke, ini bayarnya menggunakan madu atau koin gitu. Dan di sini madunya Baby Del 433. Kita akan coba beli yang ini, guys, ya. Harganya 50 madu. Oke, kita akan coba gacha. Dan Baby Del akan mendapatkan, oh, kayak Mocil tadi kan, beruang mewah. Wow, keren juga kamu, Cil, mendapatkan beruang boneka. Tapi kayaknya kurang keren, guys. Ini keren nih. Beruang sapi gitu kan, bayangkan. Oke, kita gacha lagi. Dan beruang, wow. Ini beruang apa? Beruang cyber. Beruang robot, guys. Keren, keren, keren. Oke, kita akan coba gacha lagi, guys, ya. Semoga aja kita bisa mendapatkan yang legendary, cuy. Dan dapat beruang boneka lagi. Oke, Baby Del gacha lagi. Dan dapat beruang robot lagi. Ayolah, beruang legendary dong. Oke, Baby Del akan skip aja untuk gacha-gacha biar gak kelamaan. A few moments later. Oke, guys, Baby Del udah gacha-gacha. Dan Baby Del cuma dapat yang biasa semuanya, guys, ya. Oh, bentar lu. Ini beruang apa? Beruang Star Bear. Wow, ini adalah skin yang rare gitu, guys, ya. Dan ada corak bintang-bintangnya, guys. Wah, keren banget. Oke, tapi nanti aja kita pakai. Kita akan coba menggunakan skin epic terlebih dahulu, ya. Kita akan menjadi beruang robot, guys. Ini dia. Roar! Ada lasernya juga, guys. Wah, keren banget. Dan sudah ada beruang besar. Kita harus berhati-hati. Nah, kita akan coba makan. Bentar lo, kenapa kita makan buah-buahan? Beruangnya vegetarian kayaknya. Dan disitu ada beruang kecil. Kita akan mengejarnya. Sini kau beruang kecil. Aku akan memakanmu. Roar, roar, roar. Ayo kita bertarung, beruang. Jangan lari kau. Apa,
kecil bertarunglah denganku. Ya ampun, Bella dimakan dengan beruang Bella kejar gitu kan. Bella cuma fokus kejar ya, tapi Bella gak fokus sama perbesar tubuhnya Bella. Apa cil, ya ampun lemah banget. Baru aja aku mau kejar kamu Bella, menyebalkan. Diam kamu cil ya. Oke guys, sekarang kita akan fokus sama memperbesar tubuh kita guys ya, karena di sini yang paling besar akan menjadi rajanya guys. Oke, di sini ada cherry, kita makan dulu. Yang ukurannya cuma 1-2. Sekarang ukuran Bella baru 10 nih. Dari situ ada beruang besar. Wuh, itu mocil. Apa cil, jangan lari kau Bella. No, kabur. Apa cil, takkan ku biarkan kau kabur Bella. Aku akan memakanmu. Nyam. Aku akan memakanmu dengan madu Bella. No, kita makan. Oke, kita naik ke atas. Wow, kita bisa naik ke atas nih cil, keren banget. Apa cil, ya juga kita foto dulu kayaknya Bella. Foto, enggak. Kau bercanda kan cil, kau makan Bella kan. Apa cil, mana ada Bella enggak akan makan kamu kau. No, jalan buntu guys, no. Enggak ada jalan lain. Apa cil, menyerahlah Bella. No, ya Bella jatuh kocak. Kabur. No, Bella ditimpa mucil guys. Mucil lompat dari atas lalu injak Bella dan Bella dimakan gitu kan. Menyebalkan banget kau. Beruang mucil. Apa cil, beruang mucil boneka imut Bella. Panjang banget nama kamu cil. Awas aja kamu cil ya, tunggu pembalasannya Bella. Oke, di sini sekarang Bella akan menggunakan Star Bell atau beruang bintang. Wow, keren banget. Ini seperti beruang mimpi gitu gak sih? Beruangnya di dunia mimpi guys. Oke, cherry-nya ini level 2 ya. Apa Bella gak bisa makan guys. Nah, di sini ada strawberry. Kita akan makan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Apa cil, ding dong ding dong ding dong. Waduh, belum dengar suara guys. Apa kita muncul? Oh no, itu dia guys, di belakangnya Bella. Kabur. Cari tempat aman. Bersembunyi di balik batu ini. Kayaknya mustahil guys. Mau cil pasti akan mengetahui keberadaannya Bella. Apa cil? Wow, skin kamu keren banget Bella. Iya cil, Bella tadi gacha cil. Apa cil? Aku akan memakanmu dan akan mengambil kulitmu. No. Mau cil akan mengambil skinnya Bella guys. Kabur. Kita masuk dalam lorong dan itu apaan kocak? Aneh banget. Ayo cepat. Wow, ada beruang raksasa dan itu ada mucil guys. Kabur. Apa cil, jangan lari kau Bella. No cil. Apa cil, aku membutuhkan skin Bella. Skinmu keren banget. No, please. Bella dikejar-kejar mucil guys. Ukurannya besar banget. Apakah mucil menjadi raja beruang? Ukurannya 2000 guys. Apa cil? Wow, aku adalah beruang boneka, akan memakan Bella. No cil, ayolah, jangan makan aku. Dan ternyata bukan mucil rajanya guys. Rajanya yang ini cuy. Dan disitu ada beruang kecil, kita akan mengejarnya guys. Pakai sprint terus Bella. Lihat nih, sprintnya ketambah dikit Bella langsung pakai guys, agar Bella gak dimakan sama mucil. Nah, di sini ada beruang kecil. Sini kau beruang kecil, aku akan memakan beruang kecil. Nyam. Itulah beruang pertamanya Bella yang Bella makan guys. Apa cil, ayo sini Bella bertarung denganku. Jangan cuma lari-lari terus dong, dasar menyebalkan. Dia itu tujuannya Bella dong, agar kamu gak makan Bella kocak. Apa cil, noob banget kamu kalau kayak gitu. Bodoh amat kamu ngatain Bella noob atau kayak mana cil. Yang penting Bella jangan sampai dimakan mucil guys ya. Kabur. Mucil mengincar Bella guys. Apa cil, menyebalkan. Awas aja kamu ya, pokoknya aku akan mengincarmu dan akan memakanmu. Oke, kita cuma naik ke atas guys. Bella di atas sih. Waduh, dia naik juga guys. Kabur. Ayolah cil, cari yang lain dong cil. Di sini ada yang rank 3, ada yang rank 4 juga cil. Makan aja mereka dulu. Apa cil, tapi aku suka skin kamu Bella. Ya ampun, menyebalkan. Di sini ada tupai, kita akan makan tupai. Ada ikan juga. Kenapa ikannya ada di darat? Ikan darat kayaknya. Ada mucil. Ada beruang besar juga. No, kabur. Jangan sampai dimakan mucil. Ayolah cil, menyebalkan banget. Apa cil, kamu lari-lari mulu, buat aku capek aja Bella. Ya udah, makan, jangan tangkap Bella dong cil, please lah cil. Apa cil, takkan ku biarkan kau pergi Bella. Oh, Bella punya ide, kita akan menggunakan pelindung ini guys ya. Ayo cil, makan Bella. Apa cil, rasakan ini. Nyam lu. Kok gak bisa Bella? Kamu kena prank cil. Ya iyalah, kan di sini Bella menggunakan tameng. Apa cil, kau benar-benar membuatku marah Bella. Awas aja kau ya. Dan sini ada beruang kecil, kita akan mengejarnya guys. Di sini kau beruang kecil, aku akan memakanmu. Akan ku biarkan kau pergi beruang. Ayo sini. Apa cil, kamu yang jangan pergi Bella. Hadapi aku, kita makan beruang ini. Nyam. Wow, itu dia mucil. Apa cil Bella, tolong aku. Sekarang mucil ini kejar-kejar guys ya, bayangkan. Oke, ini kesempatan kita untuk lari, mencari tempat aman, mencari tempat perlindungan. Dan kita fokus untuk makan yang kecil-kecil aja guys ya, agar ukuran kita cepat bertambahnya. Dan disitu ada beruang yang ukurannya 100 guys. Kita akan mengejarnya. Let's go. Jangan pergi kau beruang. Ukurannya 100, lumayan banget kalau Bella bisa memakannya. Dan di sini ada daging juga Bella makan. Dan sekarang ukuran Bella menjadi 800 guys ya. Ayo kejar terus dia, jangan biarkan dia pergi. Oh no guys,
sekarang Bebe malah diincar sama beruang yang lebih besar lagi, guys ya. Bebe pengen mengincar beruang malah dikejar beruang lain gitu kan. Dari situ ada rajanya juga. Oh no, kabur. Oke, Bebe bingung nih, ke sana kita bisa dimakan raja beruang, ke situ kita bisa dimakan beruang yang itu juga, cuy. Bingung banget nih Bebe deh. Oke, kita di tengah-tengah aja kayaknya, guys ya, menunggu mereka semua pergi. Dari situ ada Mochil juga. Apa Cil, kabar ya kalau kamu lewat sini Bebe deh? Enak aja kamu Cil. Oh no, rajanya datang ke sini Cil. Apa Cil, kamu jangan bawa rajanya ke sini dong, kocak. Menyebalkan nih kamu. Raja beruang gitu dia, ada Mochil. Tangkap ya raja beruang. Apa raja beruang? Oke, aku akan menangkap Mochil. Oh no Cil, kamu udah diincar sama raja beruangnya. Apa Cil, dasar tukang melapor. Awas aja kamu Bibidel ya. Biar kena prank guys. Dan disitu ada beruang kecil, kita akan coba mengejarnya. Jangan pergi kau beruang kecil. Ayo sini kak, Bibidel ingin memakanmu. Ayo cepat. Nyam. Bibidel berhasil memakannya. Dan ngomong-ngomong di sini Bibidel udah rank 3 guys ya. Rank 3 nya tadi udah dimakan sama rajanya cuy. Yeay, kita tinggal makan-makan aja agar menjadi rank 2 guys, agar kita bisa mengalahkan Mochil guys ya. Tapi kita harus berhati-hati juga dengan Mochil cuy. Dan ngomong-ngomong di atas itu ada daging. Nah daging itu ukurannya besar banget guys ya. Dan disitu ada beruang yang ukurannya 2000 guys. Kita bisa memakannya cuy. Oke, kita akan kejar, kita akan kejar dia baby dah. Let's go. Kalau kita bisa memakannya, kita bisa langsung menjadi rank 2 nih guys. Yeah, kejar. Dia cepet banget larinya guys. Beli tidak akan membiarkan dia pergi. Kita harus bisa menangkapnya. Wow, dia mengarah ke rajanya guys. Kita bisa bahaya cuy. Bisa dimakan rajanya nih. Ah, dasar menyebalkan. Yaudah kita kabur aja guys. Dan disini ada beruang sapi guys. Ayolah, kita harus bisa memakan satu beruang agar ukuran kita langsung bertambah besar. Nah, jalan buntu. Kau takkan bisa pergi lagi kawan. Waduh, dia naik ke atas. Namanya bisa kayak gitu, curang banget. Rasakan itu, nyam. Dan sekarang ukuran Bibi menjadi rank 2 guys. Jangan bilang-bilang Mochil ya. Apa Cil, jangan bilang-bilang apa Bibi. Wow, di sini juga ada yang ukurannya besar banget. Kita akan coba mengejarnya. Kita akan makan dia guys. Ayo sini kau. Dan di sini ada daging ukurannya 1000, kita makan juga. Dan sekarang ukuran Bibi menjadi 5000 cuy. Apa Cil, hai Bibi. Hai Mochil. Apa Cil, ukuran kamu kebesar banget Bibi. Kenapa emangnya Cil? Kaget kau Mochil ya, kaget kamu. Kamu cuma fokus ngejar-ngejar Bibi, tapi kamu gak fokus untuk memperbesar diri kamu Cil. Apa Cil, no Bibi. Ayolah please, jangan kill aku Bibi, jangan kill aku. Ini saatnya Cil, Bibi akan memakan kamu Cil. Jangan pergi kamu Cil. Apa Cil, rasakan itu Bibi. Kalau aku meninggal, kamu juga harus meninggal. Wah, apaan ini, bom nuklir. Mochil yang bener aja Cil. No. Mochil, nyam. Oh no, tidak. Mochil membeli bom nuklir, tidak. Mochil, dasar menyebalkan. Kereset beruangnya baby dal kocak. Apa cebebebebebe, rasakan itu baby lah. Menyebalkan. Kamu ini apa-apaan sih? Apa cebe, pokoknya kalau aku meninggal, kamu juga harus meninggal baby. Masa aku kalah terus ah? Bukan kayak gitu tapi dong caranya Mochil kocak. Apa Cil, hehehe ya maaf. Sekali-sekali baby dah. Mochil, awas aja ya. Ampun, ngeselin banget. Ukuran baby dah sekarang cuma 26 doang guys. Jadi kecil lagi nih baby dah. Dasar Mochil game menyebalkan. Di sini ada beruang, kita akan makan dia. Nyam. Sini kau beruang sapi. Nyam. Aku makan kalian semua. Dan sekarang baby dah menjadi raja aja guys. Akhirnya, walaupun ukuran Bibi cuma 2500 doang ya. Apa Cil, awas aja kau Bibi dari aku akan melambung. Oh iya juga, di sini ngomong-ngomong Mochil rank 2. Dan sini ada beruang kecil, sini kau beruang kecil. Nyam. Wah! Oh itu dia Mochil. Apa Cil, jangan dulu Bibi. Bentar lu, di bawah situ ada beruang sapi. Kita akan kagetin, surprise. Nyam. Pasti dia kaget ngeliat Bibi tadi guys ya. Dan sekarang saat kita memburu Mochil cuy, kita gak akan biarkan dia menjadi lebih besar lagi guys ya. Apa Cil, jangan gitu dong Bibi. Ayo, aku minta maaf. Oh, Mochil masuk ke dalam lubang. Shh, jangan ribut guys. Kita akan surprise-in dia. Kita akan kagetin dia di ujung lubang cuy. Nah, kita tunggu. Ini saatnya pembalasan Cil. Rasakan ini surprise. Apa Cil, baby deh. Apa yang terjadi? Tega banget. Menyebalkan, kenapa kamu memakanku baby deh. Padahal kan kamu udah jadi raja. Emangnya gak cukup? Ya gak cukup lah kocak. Jadi raja itu tujuan utama. Tapi tadi kamu udah membeli bom nuklir Cil. Itu membuat baby dah marah besar. Apa Cil, tapi katanya aku ingin melindungi diriku sendiri karena kami ingin memakanku baby dah. Melindungi diri tapi bukan kayak gitu kocak. Kamu namanya curang tuh Cil, beli game pasnya.
kenapa Celia ya minta maaf? Aku cuma ingin menang doang. Kamu selalu menang, aku selalu kalah. Waduh, malah play victim dia, guys. Tapi bukan kayak gitu dong, Cil, cara mainnya. Tadi Bebel udah seneng-seneng, ukuran Bebel udah besar. Tadi awal-awal waktu ya kecil juga kan kamu kejar-kejar Bebel mulu, Cil. Apa, Cil? Tapi kan tadi ukuranku udah besar. Yang kami makanku, Bebel. Ya, sama aja dong. Pokoknya kamu yang salah. Karena kamu tadi membeli game pas bom nuklir, Cil. Apa, Cil? Aku cuma yang melindungi diriku tadi. Kenapa kamu makanku? Kamu udah juara satu. Seharusnya aku jadi juara duanya dong. Ya, karena kamu jadi juara dua, Bebel harus antisipasi agar kamu gak menjadi juara satunya, Cil. Dan sekarang Bebel menjadi raja beruang. Di sini ada daging kita makan, nyam. Dan di sini ada daging yang besar, guys. Oh my god. Dan ukurannya 5.000, Cil. Kita makan. Wow. Ukuran Bebel jadi jauh lebih besar lagi, guys, ya. Yeay, ukuran Bebel sekarang udah 10.000. Apa, Cil? Sombong banget kamu. Oh gitu, Cil, ya. Ukuran kamu udah 800 nih. Bebel kejar kamu, Cil, ya. Apa, Cil? Nggak bercanda-bercanda doang. Raja beruang yang besar, Bebel. Maafkan aku. Aku tidak akan ngerjain kamu lagi. Lari dia, ya, Cil. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya, tentang Bebel dan Mochil mainkan game menjadi raja beruang. Dan sekarang Bebel menjadi raja beruang. Raja beruang yang paling-paling besar, guys, ya, di antara beruang-beruang yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Bebel. Bahkan di sini rank 2-nya Mochil ternyata. Apa, Cil? Jangan dimakan lagi Bebel, ya. Iya, Cil, tapi bong, nyam. Apa, Cil? Jangan gitu dong, kamu ngagetin aku, kamu bercanda, ya. Kenapa nggak bisa dimakan? Ya ampun, Bebel lupa kalau dia ada pelindungnya. Apa, Cil? Jangan makan aku, Bebel. Iya, kamu kan ada pelindungnya, Cil. Apa, Cil? Iya juga, Bebel. Kamu nggak akan bisa makan aku, Bebel. Malah ngeledekin Bebel dia. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.